Masih pagi, saya aja masih. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jadi di rumah beliau. Rizky Bilar menggelar tasakuran, syukuran rumah barunya. Hari ini dia mengundang Ustadz Subki. Ada juga Ricardo, Fitri Karlina, serta anak-anak yatim. Tentunya Rizky Bilar ingin menyantuni mereka, para Duafa dan anak-anak yatim. Yang menarik dan akan kita bicarakan adalah terkait rumah Bilar. Rumah Bilar yang dindingnya, yang semua ruang dan isinya dipenuhi Lesti. Ya, pada beberapa sisi rumah Rizky Bilar nampak terlihat foto Lesti di mana-mana, bertaburan manja di sana. Tentu hal itu semakin memperjelas, semakin menampakkan kebucinan hubungan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Di hari ini, di sore hari ini, akhirnya hal itu terkuak nyata dan terpampang di depan kita dan mereka yang hadir di sana, bahwa memang benar bahwa Rizky Bilar mempersiapkan rumah barunya untuk kekasihnya nanti, yakni Lesti Kejora, yang insya Allah tahun depan akan menjadi istrinya. Ya, kita doakan saja, amin. Terlihat juga Fitri Karlina bersama sang suami hadir di acara tasakuran tersebut. Begitu nampak dia bahagia, langsung bisa mengikuti syukuran di rumah Bang Bi. Ya, moga diberikan keberkahan, rumah baru, rezeki baru yang juga melimpah, dan sahabat-sahabat baru yang insya Allah akan selalu mendukung dan mensupport hubungan mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Begitupun rumah baru Bang Bi yang bertabur dengan foto si dedek Lesti. Semoga juga hal itu berarti bahwa di hati Bang Bi juga penuh bintang, bintang Kejora, yakni Lesti Kejora tentunya, guys. Ya, itulah harapan kita di tengah tasakuran yang akhirnya membongkar bukti nyata manja dan penuh pesona, di mana mereka berdua memang benar-benar bucinan sejati. Ya, cinta yang memang sudah tak mau berdusta lagi. Pengakuan dari keduanya sudah menjadi bukti, apalagi rumah Bang Bi yang tentu membuat kita gagal fokus, menjadi salah fokus karena bertaburan foto si dedek di sana. Tentu kan? Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Apakah kalian juga ketika ada di sana akan menjadi kaget dan menjadi baper dibuatnya karena bertaburannya di sana sini foto keduanya, lukisan keduanya, lukisan Lesti di sana. Ya, itu saja. Marilah kita doakan mereka berdua segera memantapkan hati untuk mengikat janji menjadi sepasang suami istri. Itu saja. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, share video ini, dan subscribe tentunya. Nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru mengenai hubungan mereka dan kabar-kabar terbaru
per saat per detik kalian dapatkan dari kita untuk semua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.